Di uang 1000 itu ada satu gambar, namanya siapa? Kapiten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matulesi. Tuh, bayangkan. Bukan Thomas Matulesi, tapi Ahmad Lusi. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang mempermainkan sejarah kita sehingga bangsa-bangsa sekarang anak cucunya tidak paham tentang para pejuangnya di masa lalu? Saya mau katakan bahwa kalau disebutkan Thomas, orang tidak ingat bahwa orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini berasal dari pesantren. Makanya dibuang kemudian nama-nama itu, persis seperti orang barat dulu pernah melakukannya. Jadi kenapa kita bikin Indonesia kok tidak menghargai karya mbah-mbah kita? Kenapa? Kok sekarang kita itu pengen seperti orang barat, pengen seperti orang Cina, pengen seperti orang Arab? Karena ya apa? Wong kon luwe ampuh, wong kon iku Garuda kok kepengin dadi mprit iku ya apa? Kita mboten. Kita ini Garuda Perkasa. Lah kok kepengin dadi manuk jalak uret?